Hai, kembali lagi di channel Vina Butik. Di video kali ini sudah terlihat seperti ini. Saya sudah jahit, tapi ketika di fitting sama customer di bagian leher ini terlihat kosong ya. Sebenarnya bisa dijahit ke dalam, tapi karena bahannya ada benang seperti ini, jadi agak sulit untuk dijahit balik. Makanya dijahit seperti ini. Nah, karena terlihat kosong, saya menambahkan sedikit ornamen seperti ini untuk ditempelkan di bagian leher. Nah, untuk menempel lebih cepat, saya akan menggunakan lem tembak. Nah, sebelum kita selesaikan dengan menggunakan lem tembak, saya akan taruh sesuai dengan letak yang tepat, dan aksesoris yang di bagian leher dan lengan ini cukup. Saya akan menggunakan jarum pentul dulu. Seperti ini saja untuk melihat hasilnya sudah bagus. Kalau sudah, nanti dengan mudah kita akan mengerjakannya. Sepertinya bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan langsung memasangnya. Caranya untuk menaruh lem di sini, ini sedikit aja ya, tipis. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita letakkan di ini. Pertama-tama saya taruh di bagian belakang lebih dulu ya. Terus untuk menaruhnya pun tidak usah terlalu rapat. Kira-kira 2 atau 3 cm. Ya, tidak terlalu banyak lem dan juga pelan-pelan dan hati-hati, jangan terburu-buru kalau mengerjakan untuk finishing seperti ini. Justru ini letak kita lebih pelan, hati-hati. Ini hampir selesai kita kerjakan. Hasilnya seperti ini setelah dilem semua. Nah, ini saya gunting dulu. Nah, untuk bagian leher sudah selesai dikerjakan. Oke, semoga bermanfaat dan teman-teman suka dengan caranya yang seperti ini. Kalau seandainya di rumah ternyata ada baju yang masih bagus tetapi modelnya sudah
mungkin pengen merubah dengan cara-cara seperti ini, kita cari ornamen yang pas, yang tidak terlalu, yang tidak menonjol dan terlihat di baju simetris. Terima kasih. God bless you.